Sistem e-reporting yang diluncurkan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi merupakan bagian penyempurnaan dari program e-government, salah satu program unggulan Pemkab Tangerang. E-reporting nantinya bisa diakses oleh masyarakat guna keterbukaan informasi tentang kinerja para SKPD dengan melalui website. E-reporting ini adalah bagian dari e-government, di mana setiap SKPD, setiap unit itu wajib melaporkan progres, baik pendapatannya maupun pengeluarannya, ya, secara online setiap hari. Ini yang kita nanti tujuannya adalah keterbukaan penggunaan anggaran dan lain sebagainya. Ya, ini sebenarnya untuk menjawab harapan Pak Bupati agar ke depan e-government kita ini makin sempurna. Ini hanya salah satu bagian bagaimana kinerja kita terukur, ya kan? Di sini kan kerja kita nih ya, masing-masing SKPD terukur. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, apakah pekerjaan itu sudah tuntas atau belum, ya melalui reporting ini, insya Allah. Diharapkan dengan adanya e-reporting dapat membantu masyarakat dan bisa memudahkan kinerja para abdi negara dalam memberikan informasi kepada pimpinan maupun masyarakat. Ade Bagus, Kabupaten Tangerang, melaporkan untuk CTV Network.